jika anda memilih pembangkang. Bayangkan segala kehancuran dan kebangkitan bangsa. Bersih ni. Lama dia nak cetus yang baru. Menggugatkan kestabilan. Cermin-cermin kereta dia pecah. Kereta dia terbalik. Inilah gambaran sebenar. Di bawah pakatan akan melihat negara muflis. Kuasa asing menentukan destinasi. Sudah berlaku di depan mata. Semua perkhidmatan penting akan terhenti. Dia lebih seronok kalau negara ini hancur. Ini macam bermain dengan api. Inilah gambaran sebenar. Berbagai bentuk kerosakan boleh berlaku. Maruah bangsa dipijak-pijak. Hak kita hilang. Bumi kita hilang. Sudah berlaku di depan mata. Kalau dia rasa bahawa keamanan yang terlibat sekarang ini tidak memadai, saya tawar kalau mereka nak perang salib pun. Ini bukan main-main.